Sebagai pimpinan di tingkat kecamatan, peran para camat sangat penting dalam menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional 21-2024 Aceh Sumut dan juga pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam sambutannya pada rapat kerja camat se-Aceh dalam rangka menyukseskan Pekan Olahraga Nasional 21 tahun 2024 dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Anjung Mon Mata, Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagaimana diketahui, PON 21 akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara, yang merupakan momen bersejarah bagi Aceh, karena ini merupakan kali pertama Aceh menjadi tuan rumah PON. Karena itu, Gubernur mengingatkan seluruh elemen masyarakat, seluruh jajaran pemerintah Aceh, untuk memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan penyelenggaraan PON 21 berjalan dengan sukses, tertib, dan bermartabat, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan memastikan bahwa setiap fasilitas yang ada siap digunakan. Selain itu, Gubernur juga mengajak seluruh camat untuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan PON. Serta memastikan setiap tamu dan atlet yang datang merasa aman dan nyaman selama berada di Aceh. Gubernur meyakini PON 21 merupakan sarana mempromosikan potensi wisata dan budaya Aceh kepada masyarakat Nusantara bahkan dunia. Karena itu, PON harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakat Aceh. Sementara itu, terkait Pilkada 2024, Gubernur mengingatkan momentum ini sebagai hal penting bagi demokrasi Aceh. Karena itu, untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar, adil, dan transparan, seluruh jajaran harus bekerja sama secara sinergis. Bustami menambahkan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, maka percepatan penyaluran hibah dana kepada KIP, Panwasli, dan pihak keamanan sangat penting guna persiapan teknis, pengawasan, dan pengamanan yang memadai. Sukses selamat, Aceh Sumut!